Terima kasih rakap yang pagi Angkasa Puria. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Sama saya Farhalim dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info cuaca pada pagi ini. Seperti biasa kita lihat kepada paparan carta angin semasa untuk 3 Julai 2018. Keadaan angin masih lagi bertiup dari arah barat daya menuju ke rantau negara kita dengan kelajuan yang agak sederhana kuat sekitar 20 ke 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini. Seterusnya kita beralih ke paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang dicerap yang berwarna merah lebih bertumpu di sekitar kawasan perairan Sabah, Sarawak dan juga Tioman yang meliputi bahagian perairan Reef South, Reef North dan juga di sekitar pesisiran pantai negeri Johor. Dan keadaan ini boleh menyebabkan kelembapan yang amat tinggi dan juga boleh mengakibatkan hujan berseteri buk petir di kawasan perairan terbabit. Untuk kita lihat tinjauan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih pula ke paparan imej gemar radar. Di Semenanjung Malaysia, alhamdulillah keadaan cuaca amat baik lagi baik sekali bagi ke semua negeri kecuali hujan di satu dua tempat yang melibatkan negeri Johor di sekitar selatan dan juga timur negeri Johor dan juga di satu dua tempat yang melibatkan negeri Terengganu. Dan keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Untuk ramalan pada petang nanti, diramalkan hujan di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, manakala negeri-negeri lain berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Untuk pagi ini di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca berada dalam keadaan yang baik dan diramalkan hujan di satu dua tempat melibatkan bahagian hampir keseluruhan bahagian negeri Sabah dan juga bahagian Limbang, Miri serta barat negeri Sarawak. Dan hujan petir yang sedang berlaku di pesisiran pantai negeri Sarawak serta di bahagian pesisiran di bahagian perairan Risau dan juga Reef North dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bebas bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang petang nanti. Saya Farhalim, Assalamualaikum.